Selamat datang di channel informasi dan berita unik di seluruh dunia. Sebelum masuk ke topik, jangan lupa untuk tekan subscribe dan bunyikan loncengnya sebagai bentuk dukunganmu terhadap channel ini. Dan selamat menonton. Bisakah memberi makan lovebird dengan bawang putih? Jawabannya adalah bisa. Bawang putih merupakan tanaman yang mengandung banyak nutrisi yang bermanfaat untuk tubuh. Tidak hanya baik untuk tubuh manusia, namun bisa sangat bermanfaat juga untuk tubuh lovebird. Nah, untuk video kali ini, kita akan membahas manfaat bawang putih untuk lovebird. Hati-hati berlebihan berbahaya. Bagi Anda yang menginginkan lovebirdnya bisa gacor dan ngekek panjang, bawang putih bisa menjadi salah satu solusi yang sangat sederhana dan sangat murah tentunya. Namun, tentu saja saat memberikan makan lovebird dengan bawang putih harus dengan kadar yang sesuai dan tidak boleh berlebihan. Karena bawang putih yang berlebihan malah bisa membahayakan tubuh lovebird. Lovebird bisa terkena anemia, menjadi sering lemas, imunitas tubuh menurun sehingga mudah terserang penyakit, dan bisa membuat suara lovebird menjadi serak. Terbalik dengan harapannya yang menginginkan suara lovebird menjadi gacor dan bisa ngekek panjang. Jika takut akan resikonya, cara ini tidak perlu dilakukan. Namun, cara ini bisa dijadikan sebagai salah satu alternatif yang bagus untuk membuat lovebird menjadi gacor dengan cara yang sangat sederhana dan sangat murah tentunya. Namun perlu diingat, tidak boleh berlebihan saat memberikan makannya. Bawang putih sendiri memiliki manfaat selain bisa membuat suara kicau lovebird menjadi gacor dan ngekek panjang, juga bisa membuat imunitas tubuh lovebird meningkat sehingga terhindar dari penyakit, dan bisa juga untuk mencegah timbulnya parasit di dalam sangkar burung, yaitu dengan cara menyebarkan potongan-potongan bawang putih di sangkarnya. Untuk memberikan makan bawang putih kepada lovebird, ada 3 cara yang bisa digunakan. Yang pertama, mencampur pakan biji-bijian dengan bawang putih. Bisa dibuat dengan cara mencampurkan beberapa siung bawang putih yang diiris tipis, kemudian ditumbuk hingga halus. Setelah itu, dicampur dengan air hangat dan didiamkan selama beberapa jam. Setelah didiamkan selama beberapa jam, rendaman bawang putih disaring dan diambil airnya saja. Kemudian air hasil saringan digunakan untuk meredam pakan biji dengan cara mencampurnya selama beberapa jam agar air sari bawang putih meresap ke dalam pakan biji. Dan setelah meresap, pakan dikeringkan, bisa dengan oven atau dijemur di bawah sinar matahari. Setelah kering, pakan bisa diberikan kepada lovebird. Cara memberikan makan bawang putih kepada lovebird yang kedua adalah mencampurnya dengan air. Siapkan 5 siung bawang putih, kemudian dipotong kecil-kecil atau ditumbuk hingga halus, lalu masukkan ke dalam botol yang berisi 1 liter air bersih.
Setelah itu disimpan dalam lemari pendingin atau kulkas kurang lebih selama 12 jam. Setelah 12 jam berlalu, air campuran bawang putih disaring dan bisa diminumkan kepada lovebird. Dan cara yang ketiga adalah memotong satu siung bawang putih menjadi dua bagian, kemudian dimasukkan ke dalam wadah minum lovebird. Sekian penjelasan dari saya mengenai manfaat bawang putih untuk lovebird dan bagaimana cara pemberian makannya. Dari ketiga cara tersebut, bisa dipraktekkan dan dipilih yang menurut Anda paling sederhana. Ingat, untuk membuat lovebird menjadi gacor dan sehat, harus diberikan pakan dengan kadar yang tepat dan tidak boleh berlebihan. Terima kasih karena sudah menonton video ini sampai selesai. Jangan lupa tekan subscribe, tekan tombol loncengnya, dan nantikan video-video selanjutnya. Semoga bisa bermanfaat, dan sampai jumpa.